Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh. Memegang teguh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang dan menjalankan segala undang-undang. Prinsipnya sebenarnya kan proses mekanisme itu kalau kita ikuti dengan seksama dan memang disesuaikan dengan ketentuan, ya insya Allah semuanya bisa terjadi. Dan tentu saja amanah ini kan tidak hanya sekedar untuk gagah-gagahan, tapi dibalik itu memang ada tugas berat yang harus kita jalankan. Tentu saja tidak akan bisa diemban secara sendirian ya, dan dukungan semua pihak itu pasti sangat diperlukan. Karena bagaimanapun kemampuan individu itu tidak akan ada artinya tanpa kerjasama dengan segalanya, semua pihak yang memang menjadi satu kesatuan dalam organisasi itu. Oleh sebab itulah saya berharap dan juga pada kawan-kawan untuk selalu menyasalah mendukung Pak Gubernur dan Wagub dalam menjalankan visi-misi beliau di masa pemerintahan 5 tahun masa jabatan beliau. Sehingga paling tidak kita dapat merubah wajah Kalimantan Timur untuk mengacu kepada visi-visi gubernur dan wagub yang sekarang memimpin. Itu kira-kira. Tapi yang khusus yang dia lakukan adalah membantu pemerintah untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Kita bersama seluruh instansi terkait kerja keras menangani pertumbuhan dan pertumbuhan. Yang kedua adalah kerja keras yang kedua adalah peningkatan ekonomi dan timur, di mana selama pandemi ini kan terjadi slowdown. Dan aktivitas ini meningkatkan proses yang